Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wal fajr walayalin ashr amma ba'du fa ya ayyuhan nas
ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata, tiada rasa yang patut kita ungkapkan dan kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali kata dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih menerima limpahan dan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, utamanya nikmat iman dan Islam sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat lahir dan batin. Allahumma amin. Sebagai wujud syukur itu pula lah mari kita tidak intinya selalu meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sabar menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan cara itulah kita akan menjadi orang yang paling istimewa, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti inilah pantas mendapatkan jalan keluar dari segala problematika, dari segala kesulitan, dari segala kesempitan hidupnya. Diberi jalan keluar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki dari arah yang tak terduga. Dan pasti mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia tapi utamanya di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari ke-20 dari bulan Ramadan. Kita memasuki mulai nanti malam masuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. 10 hari itu luar biasa, sampai-sampai Allah menjadikan sebagai sumpahnya. Misalnya di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar, waktu fajar, waktu subuh, luar biasa di antara 5 waktu salat yang paling istimewa waktu subuh, waktu fajar. 2 rakaat sebelum fajar saja khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi di waktu fajar, waktu subuh secara berjamaah di Masjid Allah disaksikan para malaikat, baik yang bertugas di siang maupun di malam hari, semuanya menyaksikan. Dan tidak hanya menyaksikan tentu saja, tapi mendoakan kita semua yang menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Allah. Kemudian kalau kita lanjutkan sampai syuruk, sampai isyrak, subhanallah, kita melakukan salat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Luar biasa salat subuh. Sehingga pantas kalau Allah menjadikannya sebagai sumpahnya wal fajr. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Malam-malam berarti di sini banyak, ada angka puluhan. 10 hari di akhir bulan Ramadan yang nanti kita masuki bersama. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Muharram. Dan 10 hari di akhir bulan Ramadan inilah yang malam, yang sungguh-sungguh malam ini yang harus kita perhatikan.
Kalau di bulan Dzulhijjah siangnya kita disunahkan berpuasa 10 hari, 9 hari karena 10-nya diharamkan. Kemudian Muharram juga begitu, mengawali awal tahun baru Hijriah, kita juga disunahkan berpuasa di sana 10 hari. Dan di akhir-akhir 10 ini luar biasa, nanti Ramadan 10 hari terakhir berakhir dengan Idul Fitri. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah berakhir dengan Idul Adha. 10 hari pertama di bulan Muharram itu berakhir dengan Asyura yang terkenal dengan hari rayanya anak yatim. Karena itulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Rasulullah memberlakukan seberbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di 10 hari terakhir ini istimewa karena ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang sudah kita tahu bersama, yaitu Lailatul Qadar. Makanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini apa yang dilakukan Rasulullah? Syadda mizarah, mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarung, kain sarungnya, untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kemudian menghidupkan malam-malamnya, artinya mengurangi tidur. Kita lebih banyak berjaga pada malam hari. Kemudian yang ketiga, membangunkan keluarganya. Makanya di 10 hari terakhir ini para jamaah kita tiru, kita ikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berupaya lebih giat lagi beribadah di bulan Ramadan ini, karena di saat-saat ini adalah saat turunnya 1000 malam, atau 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah kita upayakan bisa mencontoh Rasulullah. Kita maksimalkan ibadah kita baik dengan diri kita maupun dengan harta kita. Karena itu semua yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin, membeli apanya? Anfusahum, dirinya, jiwanya. Dirinya, jiwanya dipakai untuk berpuasa, dipakai untuk salat, dipakai untuk tilawah Quran, dipakai untuk zikir, termasuk dipakai untuk iktikaf. Amalan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan di 10 hari terakhir ini. Karena itulah Rasulullah biasa melakukan iktikaf di 10 hari terakhir ini sampai-sampai wafatnya. Kemudian setelah wafat, kebiasaan Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir dilanjutkan oleh istri-istrinya. Karena itulah kita upayakan di 10 hari terakhir ini kita jual diri kita sebanyak-banyaknya, termasuk dengan iktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita jual diri kita, harta kita juga. Harta misalnya termasuk diberikan untuk memberikan buka bagi yang berbuka puasa, bagi yang puasa. Karena memberi buka pada orang yang berpuasa sungguh luar biasa, akan dihapus dosa-dosanya, akan dijauhkan dari neraka, dan yang luar biasa lagi, diberi pahala seperti pahala orang yang diberi buka. Subhanallah. Kalau kita ingin memperbanyak puasa kita, pahala puasa kita, tentu saja kita harus perbanyak memberi buka pada orang yang berpuasa. Kalau toh setiap hari 10 orang yang kita berbuka, sama saja kita mendapatkan pahala puasa di hari itu 11. Mengapa satu puasa kita sendiri dan 10 puasa
orang yang kita beri buka, tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri buka. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita upayakan bisa menjual harta kita sebanyak-banyaknya karena nilainya sungguh luar biasa, apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kita berinfak bersedekah 1 juta pas malam Lailatul Qadar, sama artinya kita bersedekah 1 juta selama 1000 bulan atau 83 tahun. Subhanallah. Makanya luar biasa itu diberikan nanti di akhirat. Kita memang tidak dibalas sekarang, tapi balasannya di akhirat kelak. Hanya yang perlu adalah keyakinan, percaya betul bahwa itu ada. Karena itu yang dipanggil pertama kali untuk kegiatan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya. Kita upayakan bisa mantapkan iman kita sehingga kita manfaatkan Ramadan, utamanya di akhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir ini, kita mantapkan, kita maksimalkan ibadah kita, baik dengan diri kita maupun dengan harta kita. Selain itikaf, yang kita lakukan terbanyak di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena memang Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, ulang tahunnya Al-Quran. Kita harus yakin betul sesuatu yang terkait dengan Al-Quran pasti dan pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makkah dan Madinah mulia karena tempat turunnya Al-Quran. Ramadan mulia karena waktu turunnya Al-Quran. Sampai-sampai kalau ada anak yang hafid, hafidhah, bisa memberikan jubah kehormatan pada kedua orang tuanya karena Al-Quran. Begitu juga kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti karena Al-Quran. Karena itu Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu karena nanti pada hari kiamat ia akan datang sebagai pembawa syafaat, pembawa pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Luar biasa. Bahkan tidak hanya di akhirat, di alam kubur pun kita sering mendengar ada seorang yang maksiatnya banyak, tapi ia rajin membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak, rajin membaca surat Mulk. Surat Al-Mulk dirajin dibaca tiap hari, walaupun maksiatnya banyak, akan disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Namun ada orang yang menghalang-halanginya, jangan disiksa, jangan disiksa orang itu. Ternyata malaikat mungkar nakir lapor pada Allah, mengapa orang ini menghalang-halangi saya untuk mengadab orang yang banyak dosanya ini. Ternyata itu adalah Al-Quran yang dibacanya, khususnya Al-Mulk. Karena itulah para ulama memberikan isyarat kalau ingin tidak mendapatkan azab kubur, rajin-rajin membaca surat Al-Mulk. Itu contoh. Bahkan semua yang terkait dengan Al-Quran pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah luar biasa, orang yang pandai membaca Al-Quran dijamin Allah di surganya bersama malaikat dan rasul. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barar walladhi yaqra'ul Quran wa yatadaru fihi wa alaihi syakun lahu ajran. Tapi orang-orang yang terbata-bata bacanya Al-Quran, jangan putus asa. Karena orang yang terbata-bata gerotal-geratul ini akan mendapat dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala giat belajar, tetap belajar. Luar biasa terkait dengan Quran. Makanya kalau kita memang tidak hafal dan di sela-sela waktu kita, kita manfaatkan baca Al-Quran, tentu bisa saja membaca alternatif lain.
Kita pernah mendengar kisah Rasulullah memberikan sayembara kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa yang mampu membaca Al-Quran secara keseluruhan atau khatam Quran dalam sekali duduk, akan saya nikahkan dengan putri saya Fatimah. Tentu saja tidak ada yang sanggup, 30 juz harus dibaca, tidak ada yang sanggup. Tapi dengan kecerdasan Sayyidina Ali, ia hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah pun bertanya, mengapa engkau yang engkau baca surat Al-Ikhlas bukan seluruh Al-Quran? Bukankah engkau pernah bersabda, satu surat Al-Ikhlas nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran? Sehingga saya cukup membaca tiga kali surat Al-Ikhlas sama dengan satu Al-Quran secara utuh. Hadirin yang bukan Allah, karena itulah kita tiru kecerdasan Sayyidina Ali ini dengan banyak membaca surat Al-Ikhlas, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita juga sering mendengar ada suatu waktu ketika ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian matahari cerah bersinar terang namun tidak panas sama sekali. Rasulullah pun bertanya pada sahabat, tidak ada yang mampu menjawabnya. Namun kemudian malaikat Jibril memberikan berita bahwa ada seorang sahabat yang meninggal dan Allah mengutus 70 ribu malaikat untuk mensalatinya. Apa yang dilakukannya? Ternyata ia tidak pernah telat dan tidak pernah senggang, selalu membaca surat Al-Ikhlas di pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam harinya. Subhanallah. Karena itulah dengan Ramadan tahun ini, Ramadan bulan turunnya Al-Quran ini, kita perbanyak baca Al-Quran kita, termasuk baca surat Al-Ikhlas. Hadirin jamaah yang kena Allah, kemudian jangan lupa yang ketiga, infak, sedekah dan zakat kita di Ramadan luar biasa, apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar tadi. Karena itu kita perbanyak semua amalan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya jangan dilewatkan malam 27, karena kebanyakan nuzul Quran turun di tanggal di malam 27 tersebut. Namun tetap kita berusaha 10 hari terakhir, kalau bisa seluruhnya, kalau tidak bisa minimal kita jaga malam-malam ganjilnya dan utamanya malam 27. Moga-moga semua amal kita di bulan Ramadan ini benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menghapus dosa-dosa kita dan kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan seperti bayi yang baru terlahir dari kandungan ibu kita. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila mawfirati rabbil alamin. Wa qala Allahu azza wa jalla, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ufir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبر لي وارفعني وارزقني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
عظيمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله